pemirsa Rubik Trio Channel, Kanda dan Dinda, Bujang dan Dara yang ada di seluruh Nusantara ini, pernah mendengar atau melihat lagu yang dinyanyikan, yang dilantunkan oleh salah satu artis dari Riau, yaitu Iyad Bustami, Datuk Laksmana, yaitu Laksmana Raja di Laut. Nah, ini kita bisa lihat Kanda dan Dinda, salah satu rumah kediamannya Datuk Laksmana yang telah dinyanyikan oleh salah satu artis ternama, Iyad Bustami. Nah, sejarah mencatat Datuk Laksmana adalah merupakan salah satu panglima dari Kesah Bandaran Kerajaan Siak. Nanti kita akan kupas sejarahnya lebih lanjut, dan ini salah satu merupakan peninggalan. Dan ini merupakan salah satu peninggalan daripada Datuk Laksmana Raja di Laut, berupa meriam kapal yang digunakan Datuk Laksmana. Oke, selanjutnya guys, kita akan coba melihat isi dalam daripada rumah ini dan perkarangan-perkarangan yang kita akan coba lihat apa aja situs-situs yang peninggalan beliau tinggalkan di sini. Insyaallah, dan semoga kita mendapatkan izin daripada ruang beliau dan Al-Fatihah untuk beliau. Insyaallah. Amin. Kita coba lihat yang ini. Kanda dan Dinda, Bujang dan Dara, Orbitio Channel. Kita bisa lihat di sini salah satu jenis kayu yang digunakan oleh kapal daripada Datuk Laksmana, yaitu jenis kayu atau lunas, bahan baku kapal yang digunakan beliau. Dan ini sangat kuat sekali, dari beberapa tahun yang silam masih ada. Coba kita bisa lihat dari jarak dekat. Jenis kayu yang digunakan. Oke guys, Kanda dan Dinda, kita coba lihat situasi di dalam rumah kediaman daripada Datuk Laksmana. Oke, okay. Nah, ini ada ruangan yang berteralis, salah satu kamar. Kita coba masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, ini isi dalam ruangannya. Kita bisa lihat Kanda dan Dinda, Bujang dan Dara, Orbit Rencana. Silahkan. Betul. Ini sembatu, sembatu. Gambar pusaka pedang atau keris yang digunakan keluarga besar almarhum. Lemari dari kayu jati peninggalan beliau. Peti besi yang digunakan oleh beliau, tempat menyimpan dokumen dan sebagainya. Peti besi ini guys.